Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah udah masuk hari Jumat lagi. Dan bismillahirrahmanirrahim. Mumpung ada kesempatan metik cabai yang sudah merah-merah banget. Takutnya kalau nggak dipetik, dia jatuh-jatuh dan mubazir. Padahal ini udah berapa kali panen ya, udah nggak kehitung lah. Jadi intinya kalau kita itu ya rajin dan melakukannya dengan laten, penuh apa ya, penuh kasih sayang, maksudnya kita betul-betul menikmati menanamnya, merawatnya, insya Allah ya semua bisa panen apapun itu. Walaupun kadang juga banyak banyak kendala juga sih. Ini banyak banget. Padahal yang panen kemarin itu masih banyak dan ditaruh di freezer. Nah ini. Padahal ini udah mau masuk musim gugur ya, dan udara udah mulai nggak panas lagi, udah mulai dingin-dingin. Wow, alhamdulillah banyak banget. Dan cabai itu apa ya, cantik. Jadi selain bisa bikin sambal, jadi buat hiasan juga bagus. Waduh, yang di bawah banyak ini. Yang sebelah ini udah habis, terus ada lagi yang di belakangnya pohon ini ada dua pohon. Yang sini itu ini cabai kalau agak gede, terus kalau dia sudah belum masak dia warnanya ungu, terus ungu gelap itu. Kalau udah masak dia merah banget. Nah yang di sebelahnya ini tuh cabai hijau agak kecil tapi lebih pedas. Dan ini juga alhamdulillah juga banyak banget buahnya. Apa? Ya buahnya banyak banget. Ini yang masih belum tua. Jadi kalau belum tua dia kayak gini. Ungu terus gelap-gelapan gitu. Oke, alhamdulillah untuk pohon yang ini tuh dapat sekian tuh banyak banget. Dan cabainya bagus-bagus. Oh, ada yang jatuh. Oke, untuk yang sana dipanen besok aja. Dan sekian, terima kasih dan sampai ketemu lagi.